بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وآله والصحبه أجمعين، أما بعد. Ikhwah fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah karena kita telah diberikan kesempatan hingga saat ini menikmati, entah berlanjut atau tidak, atau mungkin ini adalah menit, jam, menit atau detik terakhir dari kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Karena kita tidak tahu seperti apa kita meninggal, seperti apa kita wafat, di mana kita wafat, dan seterusnya. Kita hanya bisa berharap pada Allah Ta'ala sambil meminta kebaikan-kebaikan. Allahumma ihtim lana bihusnul khatimah, meminta wafat atau mati dalam keadaan yang baik. Karena syarat masuk jannah itu adalah mati yang baik, khusnul khatimah, gitu ya. Akhir yang baik. Ikhwah fillah, di saat kematian, para ahli maksiat akan meminta dikembalikan untuk dapat melakukan amalan-amalan soleh. Mereka berkata kepada Allah di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, hatta idha ja'a ahadahumul maut qala rabbirji'un, hingga apabila kematian telah datang kepada salah seorang dari mereka, maka berkatalah salah seorang dari mereka itu, Rabbirji'un, kembalikan kami, wahai Tuhan kami. Minta dipulangin, minta dikembalikan ke dunia. Ngapain? La'alli a'malu salihan fima taraktu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Nanti mereka berkata gini, wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia agar kami dapat melakukan amalan soleh, yeah, pada sesuatu yang telah aku tinggalkan. Sesekali tidak ada pengembalian ke dunia ini selamanya, karena sungguh itu adalah perkataan yang tidak berfaedah yang diucapkan, dan di belakang mereka terdapat barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setiap orang yang lalai akan menyesal di saat sakaratul maut. Di saat sakaratul maut, udah nyesal. Buat orang-orang yang lalai di dunia, lalai dari amalan-amalan soleh, tidak menghindari perbuatan maksiat, tidak mau taubatan nasuha, maka mereka akan meminta kepada Allah Ta'ala dikembalikan, dan mereka meminta tambahan umur walaupun sedikit saja. Buat apa? Kata Ibnu Katsir, mereka berkata,
buat memperbaiki segala sesuatu yang telah luput darinya. Dan sungguh telah jauh, sungguh telah berlalu apa yang sudah berlalu, dan telah datang apa yang sekarang datang. Masing-masing sesuai dengan tingkat kelakuannya atau kelalaiannya, dia mendapatkan balasan. Oleh sebab itu, permohonan agar dikembalikan lagi dalam ayat yang barusan dibacakan hanya khusus bagi orang-orang yang kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Sementara secara umum mencakup semua orang yang lalai. Maka inilah pendapat dari imam-imam yang lain, termasuk Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ikhwan fillah, ahli maksiat itu dan orang-orang yang fajir, orang-orang yang kerjanya itu senang sekali menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan, bahkan mereka mendoakan diri mereka sendiri untuk celaka. Pada saat jenazah mereka diangkat, dipikul, mereka akan mulai menyesal dan meminta dikembalikan ke dunia. Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim fa in kanat salihata qalat. Apabila jenazah telah diletakkan dan dipikul oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka, maka mereka akan berkata, kalau mereka baik, mereka berkata, qaddimuni, segerakan aku, maksudnya segera diantarkan ke kuburan, jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu saudara dari Lampung, nunggu saudara dari Bandung, nunggu famili dari Papua, atau mayatnya 3 hari 3 malam enggak dikubur-kubur karena nunggu. Qaddimuni, minta tu mayit segera. Waktu diusung itu mayit saja dia sudah berkata, qaddimuni, segerakan aku. Antum kita enggak bakal dengar. Makanya ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Karena Rasulullah tahu dan Rasulullah mendengar. Dikasih tahu kepada kita bahwa mayit saudaramu itu berkata, "Qaddimuni, segerakan. Jangan tunda lagi." Wa in kanat ghairu salihah. Tetapi apabila mereka, mayat tadi bukan orang yang saleh, qalat, maka dia berkata, ya wailaha, aina yadhabuna biha, wahai celakalah. Dia sudah jumpain dirinya sendiri karena dia tahu, ya, pada sakaratul maut tadi dia sudah tahu sekarang proses selanjutannya. Ya wailaha, wahai diri yang celaka, aina yadhabuna biha, mau dibawa ke mana sekarang saya ini? Mau dibawa ke mana ini jasad ini? Gitu. Dia berkata kepada orang-orang yang membawanya, mau dibawa ke mana? Walaupun dia tahu dia akan dibawa ke kuburan, tapi dia berkata, kalau bisa jangan. Karena dia tahu lanjutannya akan lebih dahsyat dari apa yang dia dapatkan pada sakaratul maut. Gitu. Nah, ikhwah billah, kemudian yasma'u sautaha kullu syai'in illal insana walau sami'ahu sa'iqa. Kemudian seandainya manusia saat itu bisa mendengar, gitu ya,
maka suaranya akan didengar oleh setiap sesuatu kecuali manusia. Manusia tidak bisa mendengar, tetapi binatang-binatang mendengar, pohon-pohon mendengar. Seandainya manusia bisa mendengarnya, maka pasti dia akan pingsan, kaget karena melihat jeritan yang tidak pernah dia dengar sebelum ini. Jeritan yang paling dahsyat bukan jeritan orang minta tolong karena celaka atau karena ketakutan di dunia, tapi jeritan yang paling dahsyat adalah ketika manusia yang kufur kepada Allah hendak dibawa dia ke alam kubur, ke alam barzah, hendak dibenamkan dia di dalam tanah. Dia tahu, maka dia minta kepada manusia yang ada, kembalikan saya, jangan sampai dikubur ke dalam tanah. Ikhwah fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa orang-orang itu meminta dikembalikan ke dalam dunia lagi, sementara seorang yang saleh atau salihah minta disegerakan, dibenamkan, dimasukkan ke dalam kubur? Karena ada dua saat di mana manusia itu pertama kali mengalami kebaikan-kebaikan akhirat atau kesulitan-kesulitan akhirat. Apa itu? Sakaratul maut. Dalam proses sakaratul maut, ada orang yang tiba-tiba berhadapan dengan malaikat maut tanpa salam, tanpa peringatan, langsung saja. Kemudian ketika si manusia yang hidup tadi didatangi oleh malaikat maut tanpa salam, tiba-tiba saja, ketika lagi nonton main bola, ketika lagi joget-joget, ketika lagi dangdutan, nyanyinya lagunya persis banget, malam ini malam terakhir bagi kita, benar-benar terakhir rupanya ya, wafat dia di panggung joget itu, lagunya persis malam terakhir, karena itu malam minggu, dia mati dia di atas panggung. Saat itu digambarkan di dalam hadis, orang-orang yang banyak menentang Allah, banyak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ketika mereka mati dalam keadaan mendadak, tidak ada lagi peringatan, berhadapan dengan malaikat maut, malaikat maut langsung mencabut nyawanya tanpa salam. Mata si calon mayit tadi mendelik, lidahnya terjulur karena dia kaget menghadapi sesuatu yang dahsyat dan tidak bisa dia hindari. Apa itu? Mati. Pada saat sakaratul mautnya, malaikat menghentakkan tarikan ruhnya dengan sekeras-kerasnya. Padahal dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sering membacanya dan mendengarkannya, orang-orang yang banyak ingkar kepada Allah akan dicabut nyawanya seperti mencabut sesuatu dari atas beludru, mencabut duri dari atas beludru dengan cara yang kasar. Tat. Antum bayangkan, banyak yang terbawa dari beludru itu di duri tadi. Begitulah ruh itu dicabut pada orang-orang yang banyak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dilama-lamakan oleh Allah dalam bentuk penyakit dan sebagainya, maksudnya supaya dia taubatan nasuha. Tetapi banyak juga yang sudah diberikan peringatan pada saat menjelang sakaratul maut dengan segala penyakit, dia belum bertemu dengan malaikat maut, tetap saja dia tidak berubah, maka Allah mencabutnya sama dengan cara yang kasar, bahkan lebih kasar. Kenapa? Sudah dapat peringatan, enggak mau taubat juga. Maka orang-orang ini akan berkata nanti si mayit, ya wailaha, wahai badan, wahai tubuh yang celaka, aina yadhhabuna biha, mau dibawa kemana ini? Walaupun dia tahu dia akan masuk ke dalam kubur, gitu, tetap dia berkata, akan dibawa kemana ini? Maksudnya, karena dia tahu setelah di dalam kubur nanti akan ada derita yang lebih dahsyat daripada sakaratul maut. Ya,
Nah, ikhwah fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, sementara orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, atau setidak-tidaknya dia tidak syirik kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku. Maksudnya buru-buru kuburin, jangan lama lagi ditunda, karena dia ingin ketemu tempat yang menenangkan buatnya. Dia ingin melihat pandangan keadaannya di surga kelak setiap pagi dan sore. Karena orang yang berada di barzah itu, seorang mukmin akan dilihatkan kepadanya surga pagi dan sore. Tempatnya di mana? Pagi dan sore. Apa yang dia dapatkan? Pagi dan sore. Kebaikan-kebaikan jannah pagi dan sore dia lihat terus. Makanya dia berkata lagi nanti di dalam barzah, ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Nah, gitu ya, pernah saya sampaikan bulan yang lalu. Segerakan hari kiamat. Kenapa? Karena dia rindu terhadap apa yang sudah Allah gambarkan dalam surga untuk amalan-amalan solehnya ketika di dunia. Nah, ikhwah fillah, dari dua tempat ini kita mendapatkan gambaran bahwa orang-orang yang kufur kepada Allah itu akan mendapatkan azab mulai dari saat sakaratul maut dan seterusnya. Semakin berlanjut pada alam barzah, semakin menderita. Kemudian masuk pada alam mahsyar, semakin dahsyat penderitaannya. Kemudian ketika dia masuk nerakanya Allah, dahsyat sekali siksaan Allah Subhanahu wa taala itu. Azab yang paling pedih adalah azab buat kaum munafiqin. Innal munafiqina fid darqil asfal. Sungguhnya orang-orang munafik itu menempati neraka yang paling dasar. Asfal safilin. Aspal, di bawahnya ada lagi safilin. Itu tempat orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang bukan saja ingkar kepada Allah dan Rasulnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang memang bukan saja sebagai musuh-musuh Allah, tetapi mereka adalah duri-duri yang menghancurkan kaum muslimin waktu hidup di dunia. Mereka nampak Islam, mereka nampak pakaian mereka nampak Islam, kalau perlu lebih bagus dari kaum muslimin yang lain. Kalau ada keramaian, maka tampaklah dia sebagai seorang mukmin. Kalau ada acara-acara pengajian, oh paling nomor satu. Tapi kalau dia jauh dari kehidupan kaum muslimin dan mukminin, maka tampaklah bahwa mereka adalah orang yang kufur pada Allah Azza wa Jalla. Tidak nampak solat padanya, tidak nampak Quran padanya, tidak nampak kehidupan Islam, bahkan kehidupan jahilah yang dia pakai dalam kehidupannya. Kalau dia berada pada koloni Islam, maka dia berada pada tempat yang luar biasa, nampak yang paling harum, bajunya paling bagus dan antara kaum muslimin yang lain. Sikapnya dia buat sedemikian rupa, kalau perlu kursus untuk nampak sebagai seorang mukmin. Bagaimana caranya supaya orang melihat saya, kami, mereka sebagai orang-orang yang luar biasa keislamannya. Tapi ketika mereka berada di tengah-tengah orang yang sama kekufurannya, mereka berkata, tadi itu kan cuman main-main saja. Tenang aja, saya sama dengan kamu. Tenang aja, tadi cuman main-main aja, sekedar ngintelin aja, cari informasi, gitu loh. Cari informasi, gitu. Orang-orang munafik itu fiddarkil asfal, menempati neraka yang paling dasar. Sakaratul maut mereka dahsyat. Walaupun manusia tidak melihat sakaratul mautnya seperti apa, tetapi siksa buat mereka, mereka bukan saja seperti dicabut dari karpet, dari mencabut duri dari atas wall, tetapi juga seperti Nabi mengisyaratkan, seperti dicabik-cabik ribuan pedang. Antum bayangkan, ribuan pedang itu kan dahsyat. Idul Kurban kemarin kita cacak-cacak daging kan, ya? Itu enggak ada apa-apanya.
Sakaratul maut kaum munafikin itu jauh lebih dahsyat dari itu. Ribuan pedang mencacak-cacak tubuhnya. Tarik dia, diulur lagi, ditarik dia, diulur lagi, ditarik dia, diulur lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara, oh dia matinya tabrakan, ustaz. Allahu a'lam bishawab. Kita hanya melihat seseorang mati tabrakan, proses sakaratul maut yang kita tidak tahu seperti apa. Allahu a'lam bishawab. Tetapi Nabi menggambarkan lewat hadis-hadis beliau bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah, apalagi memiliki atau membawa kemunafikan dalam kematiannya, akan mendapatkan siksa waktu sakaratul mautnya. Nah, ikhwah fillah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, mereka didatangi para malaikat kemudian berkata, assalamualaikum, salam sejahtera buatmu. Makanya kadang-kadang kita melihat kalau kita ketemu ulama-ulama yang dekat kepada Allah, ya, betul ya, masya Allah matinya kayaknya enak banget ya. Antum tahu Kiai Haji Maimun Zubair, ya, betul? Sepertinya sudah tahu dia kapan wafatnya, ya. Akhirnya Allah hadiahkan dia wafat di Makkah Al-Mukarramah, dikuburkan di pekuburan Ma'ala, ulama besar kaum muslimin Indonesia. Luar biasa lupa, enggak main-main itu. Ya. Kiai Haji Maimun Zubair. Ulama yang konsisten dan istiqomah. Sehingga walaupun diminta mendoakan presiden calonnya waktu itu, tetap saja salah, ya. Ucapannya tetap saja hati nuraninya. Nah, begitulah ulama yang sahih itu. Hatinya tidak bisa dibeli. Nah, ikhwah billah, ahli maksiat jika tidak sempat bertaubat, mereka akan mendapatkan azab di dalam kubur-kubur mereka. Lalu mereka menyesal dengan penyesalan yang dalam sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, annahu marra biqabraini yu'adzibani, bahwa beliau lewat pada sebuah kubur yang kedua penghuninya sedang disiksa. Faqala, Rasulullah berkata, innahuma liu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Sungguhnya keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa lantaran perkara besar. Kemudian, amma ahaduhuma fakana la yastayru minal baul, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Masyaallah, ya. Adapun salah satu dari mereka mendapatkan siksaan ini, maksudnya bukan karena dosa-dosa besar, tapi karena dia tidak menjaga diri dari kencing, sedangkan yang lain dia berbuat adalah adu domba atau namimah. Ikhwah fillah, orang-orang yang melakukan berbersih diri tidak sempurna saja dari kencingnya itu, mendapatkan siksa kubur yang luar biasa. Padahal belum tentu dia, padahal dia belum tentu kafir. Dia muslim, tapi karena kencingnya tidak pernah diperhatikan, kencing berdiri model bandara itu, ya kan, gitu, berbersihnya airnya dari situ, kucurannya tempatnya di situ, tidak terjaga manusia dari cipratan-cipratan najis. Saya pernah tes, ya, saya perhatikan betul gitu, netes enggak dia keluar, keluar lupa balik itu air, ya. Saya juga pernah tes di rumah,
walaupun saya jongkok, tapi saya tes pakai air yang saya kucurkan ke dalam toilet, kemudian tempat bak itu tidak jauh. Saya perhatikan ada enggak tetesan cipratannya. Ternyata jarak 50 meter ada cipratannya itu. Karena ada kelihatan kan ke air lagi gitu. Oh, berarti orang yang kencing berdiri itu kemungkinan besar bisa kembali lagi itu percikan air kencingnya itu ke celananya. Maka berhati-hatilah saudara. Nabi enggak menyunahkan WC seperti itu. Makanya di sini diganti kan ya. WC-nya bukan WC jongkok apa duduk lagi, WC-nya WC jongkok. Kalau WC berdiri saudara, Masya Allah. Apalagi WC duduk, serba susah. Kecuali memang darurah ya. Orang yang susah berdiri dari jongkok, pakai WC duduk, gak apa-apa. Karena susah, dengkulnya udah bunyi terus dan sakit. Nah, itu dibolehkan. Afdolnya adalah WC jongkok, supaya tidak terkena cipratan-cipratan yang mengenai tubuhnya. Dan itu pun dia wajib berbersih supaya tidak, supaya terhindar dari najis yang kemungkinan besar juga tetap menempel pada ujung-ujung kakinya dan sebagainya. Nah, ihwafillah, gara-gara air kencing yang gara tidak hati-hati tadi, manusia bisa diazab oleh Allah. Kenapa begitu? Karena dia akan sholat. Karena dia akan sholat. Nah, ada orang-orang yang sholat akhirnya membawa air kencingnya di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketidakhati-hatiannya. Nah, ihwafillah, adapun yang lainnya disiksa kubur karena namimah, karena mengadu domba lewat gibah, lewat cerita-cerita hoaks yang dikembangkan dari gibah tadi. Antum cerita sesuatu kepada manusia, curhat doang. Gimana ye, gua kemarin begini sama temen ya. Maka cerita antum itu tidak akan terjaga, sampai pos di depan pun insya Allah tahu, sampai teman di depan pun nanti tahu. Apalagi sekarang zamannya internet, semua berita gampang tersiar. Cerita benar disampaikan kepada orang yang kita anggap tidak menyampaikannya kepada orang lain. Pak, Nabi enggak nyuruh curhat kepada manusia. Nabi menyuruh seorang hamba Allah curhatnya kepada Allah. Kalau di zaman sahabat radhiyallahu ajma'in, para sahabat curhat kepada Rasulullah karena Rasulullah memiliki akhlak yang tinggi, menyimpan rahasia para sahabat yang tidak pantas disampaikan. Itu. Kalau ada cerita-cerita yang perlu disampaikan Rasulullah tentang sahabat, dia tentang hal-hal yang baik. Kecuali ada hal-hal yang memang Allah sendiri ngasih tahu kepada manusia, maka Rasulullah menyampaikannya kepada manusia yang lain. Misalnya apa? Al-Quran bilang, "Tabat yada Abi Lahab." Betul? Binasa itu Abu Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Ya, bukannya fitnah, bukannya hoax, memang dari Allah. Kelak dua tangan Abu Lahab itu akan binasa. Nabi berkata, "Tabat yada Abi Lahab." Binasa kedua tangan Abu Lahab. Tangannya apa namanya, kayak lepra, copot jarinya, copot pergelangannya, copot lama-lama tangannya semua sampai dia wafat. Ya. Nah, ihwafillah jamaah rahimakumullah, namimah ini adalah perkara yang menjadi bagian tergampang dari kehidupan manusia. Karena tinggal bicara, berita tersampaikan tentang dirinya atau tentang orang lain. Gibah yang sekarang berkembang di antara kita, di antara manusia. Saudara, akibat gibah itu sangat menyakitkan. Dibukanya aib manusia kepada manusia yang lain. Makanya saudara, dilarang kita memberitakan tentang kejelekan-kejelekan diri kita. Baik yang lalu ataupun hari ini yang kita lakukan, jangan bicarakan kepada manusia. Kenapa? Karena akan berkembang. Setelah berkembang, kembangnya akan mengembang, ceritanya akan bertambah dan menjadi lain, lebih dahsyat dari cerita awalnya. Allah sangat melarang manusia menyampaikan aibnya kepada manusia lain. Enggak boleh. Jangankan orang lain, aib dirinya sendiri,
Allah melarang seorang hamba untuk menyampaikan kepada manusia. Apabila antum punya dosa, maka bicaralah kepada Allah. Seorang wanita berbicara kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah berzina. Saya telah berzina ya Rasulullah." Kata Nabi, "Pulang. Pulang." Besok dia datang lagi, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Karena Nabi akhirnya sering dia datangi, Nabi bilang, "Adakah saksi buatmu?" "Enggak ada ya Rasulullah." "Pulang. Pulang." Begitulah Rasulullah SAW. Ya, jadi ada hal-hal yang bisa disampaikan kepada manusia karena kepentingan-kepentingan umum, kalau tidak sampaikan akan mencelakakan dan merugikan orang banyak, dan itu harus diketahui. Tapi ada hal-hal pribadi manusia yang ketika sampai kepada kita, cukup kita saja yang mengetahui dan tidak perlu disampaikan kepada manusia yang lain. Antum lihat suatu hari teman antum jalan dengan wanita lain. Apa dalam pikiran antum? Kok bukan dengan istrinya? Betul? Padahal bisa saja itu teman kita lagi jalan dengan adiknya. Ya, dengan saudaranya. Dan kalaupun bukan apa-apanya, mungkin istri keduanya, apa hak antum menceritakan kepada manusia yang lain? Apa untungnya? Saudara, gibah itu menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, merusak, meluluh lantakkan persaudaraan kaum muslimin. Oleh sebab itu, hindarilah gibah, simpanlah rahasia dirimu dan masyarakatmu, saudara. Cukup buat kita mengetahui bahwa ini begini, itu begitu. Ya sudah, urusan dia dengan Allah. Kecuali misalnya ada hal-hal yang memang merugikan masyarakat banyak, maka perlu diketahui secara umum supaya tidak terulang lagi perihal seperti itu. Nah, ikhwah fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, namimah ini akan membuat siksa kubur kelak. Ya, salah satu dari siksa kubur itu adalah namimah, dan balasannya dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, adapun salah satu dari mereka maka diazab karena air kencing, sedangkan yang lain diazab karena gibah. Nah, sama tadi ya. Ini cerita apa namanya, riwayat hadis dari Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Nah, ikhwah fillah jami'ullah, disebutkan berapa contoh maksiat lain yang pelakunya akan diazab di dalam kubur jika mereka tidak taubat, ya. Misal riba, enggak berhenti dari riba. Ini sekarang. Berhentilah dari riba. Sudah berhenti. Nak naik mobil enggak apa-apa. Enggak punya kendaraan roda 4 enggak ada masalah. Udah ada yang lain kan? Bisa nyewa mobil, bisa naik taksi dan sebagainya, bisa yang online. Enggak punya kendaraan roda 2 enggak ada masalah. Banyak ojek. Jadi jangan buat perkara-perkara hidup yang sudah dimudahkan oleh Allah tadi dibikin susah oleh kita. Kredit mobil ribanya itu hampir 40%, bahkan ada yang hampir 60% dan sebagainya dalam setahun. Bersusah-susah antum menyicil mobil 5 juta sebulan hanya untuk mencari pekerjaan sebagai taksi online. Bayarnya tiap akhir bulan luar biasa. Kalau tidak bayar untuk mobil 2 bulan saja, langsung ditagih debt kolektornya yang ngambil di jalanan. Menyakitkan, saudara. Antum diperbudak oleh riba, antum diperbudak oleh bunga. Itu baru orang yang memakai riba, belum membuat riba kepada manusia. Siksa keduanya sama, orang yang memakan riba dan orang yang menikmati riba, atau orang yang memakai riba buat kepentingannya, sama. Dia akan mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mau taubat. Tinggalkan riba,
tinggalkan riba, sama sekali tinggalkan riba, taubatan nasuha dari riba. Karena dengan kita mau ikut dengan riba tadi, kita telah melegalisasi dunia riba. Kita bagian dari proses riba yang berlanjut, karena kita menjadi orang-orang yang ikutan dalam riba tadi. Nah, ikhwah fillah, adapun siksa yang lain adalah zina, dusta, meninggalkan sholat wajib, sombong, dan sebagainya. Ikhwah fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang akan menyesal di hari kiamat ketika mereka dibangkitkan. Ya, ini sebagai penutup sementara. Allah Ta'ala berfirman begini, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa nufiha fis sur fa idahum minal ajdas ila rabbihim yansilun, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur mereka, mereka berjalan menuju Allah mereka. Kemudian mereka berkata, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, siapakah yang telah membangkitkan kami dari kubur kami, atau dari tidur kami, maksudnya dari kubur. Orang-orang yang celaka di kubur tadi berkata, ya wailana man ba'athana mim marqadina, wahai, kenapa, wahai celakalah kami, kenapa kami dibangkitkan dari tidur. Mereka berkata, dibangkitkan dari tidur karena senikmat-nikmatnya hidup setelah mereka mati di alam barzah itu jauh lebih bagus daripada kalau mereka hidup di akhirat nanti. Karena sudah digambarkan kepada mereka celakanya akhirat. Mereka mengatakan, kenapa saya dibangkitkan dari tidur? Bukannya tidur, tapi ini udah paling ringan hidup mereka di akhirat itu di barzah. Paling ringan. Tapi ini, siksa barzah ini begitu dahsyat, menjadi gambaran bahwa kelak di akhirat akan lebih dahsyat dari barzah. Ya, ada yang dikatakan kepada mereka siksa barzah itu, ada yang karena kekafirannya Allah melalui malaikat-malaikat yang kejam memukul kepala mereka, pukul, hancur, kemudian dilengkapi lagi, dipukul lagi, hancur, kemudian dihidupkan, dikembalikan lagi, pukul lagi, begitu terus sampai kiamat dibangkitkan, diadakan. Maka mereka berkata, siapa yang bangkitkan saya dari tidur? Mereka mengalami siksa barzah saja yang begitu dahsyat, masih mereka pikir jauh lebih baik daripada nanti lanjutannya dalam session berikutnya apa? Mulai dari mahsyar dan seterusnya. Tap, tap, tap. Panjang sekali perjalanannya. Ribuan tahun. Ikhwah fillah, bersiap-siaplah bahwa kita kelak akan mati. Saya, antum bakal wafat. Ya. Enggak lama lagi. Kemudian hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Penyayang, serta benarlah rasul-rasulnya. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada kita? Apa yang disampaikan para rasul kepada umatnya di zaman dahulu, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW? Apa yang disampaikan kepada mereka dari pengikut-pengikutnya daripada rasul itu, ya, maka adalah kebenaran. Sehingga ketika orang-orang kafir itu mengingkarinya, maka mereka akan mendapatkan siksa yang dahsyat mulai dari kuburnya sampai nanti di neraka Allah. Kalau dia kufur terhadap Allah, keluar dari agamanya, bahkan tidak mau beriman kepada para rasulnya, maka mereka mendapatkan siksa dan azab Allah di dalam nerakanya Allah, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Tidak ada lagi tawar-menawar kecuali menikmati nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwah fillah,
para ahli maksiat, jika mereka tidak sempat taubat, kondisi mereka akan sangat perih pada hari kiamat. Lalu bagaimanakah kondisi ahli maksiat yang angkuh pada hari kiamat? Iwabillah. Nabi berkata begini, orang-orang yang angkuh akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat seperti semut-semut merah dalam rupa manusia, diliputi baginya kehinaan dari setiap arah. Lalu mereka digiring ke sebuah tahanan dari neraka Jahannam bernama Bulas. Mereka ditutupi nyala api. Mereka diberi minum dari kotoran ahli neraka, yaitu lumpur yang busuk. Wahfillah, berhati-hatilah. Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih tahu lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat sabda-sabda beliau tentang al-maut dan siksa setelah maut. Oleh sebab itu, tidak ada jalan keluar yang paling bagus buat seorang mukmin adalah bersegera meninggalkan maksiat, perbanyak amalan soleh. Buang yang maksiat, perbanyak amalan soleh. Setiap hari kerjanya itu saja. Buang yang tidak baik, ambil yang baik. Tinggalkan yang maksiat, ambil yang tidak maksiat. Apa itu? Setidak-tidaknya dibolehkan oleh syariat. Dibolehkan. Kalau tidak boleh, jangan. Yang makruh kalau bisa tinggalkan. Karena makruh adalah jalan menuju haram. Makruh subhat itu jalan menuju haram. Jangan. Tinggalkan. Telepon-telepon dan WA-WA terhadap teman-teman perempuan, hapus sudah. Selesai. Jangan lagi. Kalau ada teman kita yang perempuan mau hubungi kita, kasih istri kita. Mi, terima. Apa pesannya? Nanti sampaikan ke ayah atau ke abah. Udah. Jangan antum melayani. Kenapa? Jadi masalah. Maksiat. Dan sebagainya. Jadi ihwapillah, sudahlah. Kembali pada Allah, kembali pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, karena itu adalah jalan keluar yang paling bagus. Sambutlah hari akhir kita dengan amalan-amalan soleh dan taubatan nasuha. Mudah-mudahan sakaratul maut kita adalah sakaratul maut yang paling indah. Sehingga Allah berkata, melalui malaikatnya dengan berkata, assalamualaikum. Salam sejahtera buat engkau. Dicabutlah ruh kita. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau tidak bubar. Ada yang mau tanya, Pak? Silakan. Saya minum ya. Enggak ada. Yang muda boleh nanya. Kalau yang tua sudah biasa, emang udah dekat. Yang muda boleh nanya. Pak jangan tersinggung ya Pak ya. Saya juga udah tua masalahnya. Udah 58 tahun. Sebentar lagi usia Nabi kan 60, Pak. 62 kalau hitungan Masehi. Kalau hitungan Islam. Kalau hitungan Masehi 60 tahun. Jadi 60 tahun menurut hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi 60 tahun. Lebih dikit. Gitu. Jadi kalau kita hitung Masehi sebentar lagi, bisa saya 2 tahun lagi selesai. Ya, apalagi yang mau dicari? Apalagi yang mau dicari? Oleh sebab itu carilah akhirat terus aja. Dunia untuk akhirat. Dunia untuk akhirat. Itu saja kerjanya sampai Allah mencabut ketika kita pada posisi kita mencari dunia dan kita berada di akhirat. Maksudnya hidup kita, kaki kita sudah menyentuh akhirat. Sehingga yang terjadi adalah isinya taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan sebaik-baik pengembalian. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kuatkan iman dan hati kita menuju hari-hari akhir kehidupan kita. Karena semua dari kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang baik
dan kehidupan akhirat kita adalah kehidupan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.